Umurnya berapa? 60 tahun. Boleh tahu nomor HP-nya, Bu? 089 ya, 52 1 303 876. Sebelumnya apakah Ibu punya alergi terhadap obat, Bu? Tidak. Tidak itu ya. Baik, boleh dijelaskan, Bu, apa keluhannya? Jadi saya punya penyakit jantung, riwayat penyakit jantung. Terus tadi baru dicek sama dokter, itu punya penyakit darah tinggi. Kalau misalnya saya beraktivitas banyak-banyak, saya suka nyeri dada, Dok. Bu. Oh, berarti Bu dari spesialis jantung ya, Bu ya? Iya, benar, Dok. Bu. Berarti keluhan Ibu adalah hipertensi yang berdarah tinggi sama nyeri dada. Iya. Boleh, Bu, ada yang ditanyakan? Ini apa dapat obat dari dokter tadi ya? Saya lihat ya. Oh iya. Jadi dalam terapi Ibu, terapi antihipertensi dan anti angin atau nyeri dada ini ada 4, Bu, dari resep dari dokter langsung. Yang pertama ini adalah bisoprolol untuk mencegah dan mengobati hipertensi Ibu yang darah tinggi tadi. Ini bisoprolol, ini obatnya. Terus yang ini ada nitroglycerin, Bu. Ini sama isosorbidinitrat. Ini untuk obat mencegah anti angina Ibu tadi yang nyeri dada tadi. Sama yang terakhir ini ada clopidogrel, ini untuk pengencer darah, Bu. Nah, ini nanti bentuknya tablet. Ini tablet biasa, ini tablet biasa, ini tablet sublingual, dan ini tablet biasa aja. Nah, kalau ini sublingual maksudnya gimana? Nah, kalau tablet sublingual ini adalah cara pemakaiannya, Bu, yang paling beda. Kalau misalkan ketiganya ini obat biasa, ini obatnya kan oral lewat biasa minum mesin ke mulut. Kalau sublingual ini mesin ke mulut juga, tapi di bawah lidah ya, di bawah lidah. Nah, kenapa di bawah lidah, Bu? Oh iya, karena kalau misalkan obat ini sebenarnya obat yang kalau diminumnya ini sesuai kebutuhan saja, Bu. Jadi ketika kalau Ibu akut, kalau emang udah merasa tidak enak dan sangat nyeri, ini pasti sublingual yang langsung, karena kan kalau di bawah lidah itu terdapat pembuluh darah, lebih yang pembuluh darah. Jadi obatnya ini langsung terserap ke aliran darah untuk mencegah nyeri dada Ibu gitu. Jadi kalau ini tidak melewati sistem pencernaan terlebih dahulu, jadi istilahnya bakal cepat merasa baik kan kalau misalkan minum obat ini. Jadi cara pemakaiannya gimana, Dok? Nah ya, kalau bisa bisoprolol ini minumnya ini adalah 1 kali sehari sesudah makan. 1 kali sehari itu berarti di jam yang sama, Bu, ya. Jadi kalau Ibu nanti minumnya jam 7 pagi, berarti besokannya harus jam 7 pagi lagi. Kalau misalkan jam 8, berarti jam 8 pagi lagi, karena sudah 24 jam ya, Bu, ya. Terus kalau misalkan yang nitroglycerin ini, minumnya 2 kali sehari, Bu, setiap 12 jam sekali sesudah makan. Kalau sebelumnya tadi ya, Bu, ya, hanya diminum sesuai kebutuhan saja. Kalau misalkan merasa sudah tidak enak, dadanya sangat nyeri, minum ini sebelum makan ya, Bu, 30 menit sebelum makan, di bawah lidah sampai terlarut tabletnya ya, Bu, ya. Sampai tadi pengencer darah ini 1 kali sehari ya, 1 kali sehari diminum sama jam yang sama seperti itu, Bu, pulangnya. Oh, jadi ini buat hipertensi, ini buat nyeri dada, sama ini buat pengencer darah. Ya, betul, minumnya sesuai yang dianjurkan ya, Bu, ya. Ada keluhan lain lagi, Bu? Ada yang mau tanyakan? Ada. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, makasih banyak. Terima kasih.